Ini aula di saat malam hari, guys. Ayo. Ayo, Mbak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ibu Nerastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Ini tadi pagi dari sini ya, sekarang kembali lagi ke sini, tapi ini malam hari ya teman-teman. Dan ini semakin ramai teman-teman, kita Indonesia itu sudah istirahat di sini ya, ada duduk-duduk di sini. Tuh ya, ini keadaan aula itu seperti ini ya Allah. Ini semua orang Indonesia guys, ramainya, minta ampun ya Allah. Dan ini kita mau jalan-jalan lagi ya, mau jalan-jalan ke bawah tanah ya. Kita mau cari sesuatu, pokoknya full ini, orang Indonesia semua ya. Bagaimana kesan-kesannya? Allah, Allah. Mbak, Mbak Yani. Ini kita pijat toh. Oh ya udah. Anda. Nah ini kita mau turun ya. Lah. Mau turun ke bawah. Indek. Sini. Kenapa? Enggak, ini kan udah ke bawah. Oh itu masih tambahnya sikine sikimu sik masuk. Kak Dowo gak kuat kemu kan jendek. Dan ini di bawah tanah Taipei ya. Lantai 1 itu ramenya luar biasa ini karena liburan Imlek. Indeksnya belakangan. Kenapa? Hah? Ayo, ayo jangan mencar loh, kok moro-moro hilang loh. Sambil lihat nanti kalau ini. Ini di bawah tanah Taipei ya teman-teman. Kita terakhir itu jalan-jalan di sini. Kita lihat. Kalau, kalau mas-masan. Itu ada abaya-abaya di sini. Ini di sini tuh menjual berbagai macam aksesoris, baju, makanan, semuanya itu dijual di sini ya. Dan ini surganya para wanita. Ada tas, ada apa aja ada ya. Ini ada yang mau beli ces-cesan, handset, atau apa aja ini ada. Dan ini kita ada di rumahku Taipei ya teman-teman. Jualan hijabnya itu loh, Ivan Gunawan, Siren Sungkar, Saskia Sungkar. Itu ya bajunya tuh bagus-bagus banget. Dan temanku beli satu. Bagus-bagus pokoknya bajunya. Di sini tuh surganya perempuan mau belanja. Oh, pokoknya bagus-bagus. Nah itu loh ya, rumahku Taipei. Dan ini beli satu ya. Ini warnanya bagus banget loh. Berapa harganya? 980 NT ya. 1000 kurang 220 NT ini. 1000. 1000 lah. Ini 1000 NT guys. Gamis. Bagus banget tapi ya, ini kainnya modelnya itu bagus banget. Dan di sini juga menjual berbagai macam parfum-parfum. MB-nya masih kan? Iya, masih. Jarang lihat. Enggak, sekarang mereka itu settingannya aneh. Meskipun kita live pun. Ada apa, Mas?
Dan ini kita mau kulineran nih. Iya, Indo Taiwan. Indo Arema. Indo Arema ya, Tes. Kita mau kuliner juga ini, makanan khas Indonesia. Ya, ada bakso, ada bermacam-macam. Ada tahu bulat katanya. Ada rujak cingur. Rujak cingur. Bakso. Ya, udah bakso yo. Bakso, Mbak. Dan ini menu-menunya ya. Ini kan di anak kan ya, nol Mbak Luru kok. Itu loh bakso itu loh. Bakso super aja aku. Ya. Ini loro kene. Mana Mbak? Sampean pengen apa? Aku mau nasi goreng aja. Ya udah, pesen nasi goreng. Aku mau bakso itu, bakso super aja. Bakso super. Ya. Aku mau pesen yang itu ya teman-teman ya, itu bakso super ya. Nah kali ini kita kuliner bakso ya teman-teman, ini baksonya bakso super Indo Arema ya. Mari makan. Mana sausnya? Mas kasih saus dulu ya. Kacar. Oke, mari makan teman-teman. Enak juga ya. Wah, ini udah tak kasih saus sambal ya. Nih sambal ini baksonya tuh, gede banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Piye rasanya? Sambal iki lho, Pak. Kau ini sambal, itu ya pun memang enggak tuh. Gurih guys. Gurih. Ini sambal apa? Enak. Kita makan Pak. Piye jamaah wis mbludak kaya ngono sik ngadeg-ngadeg minggu piye? Asahir. Ndek ndi ngono? Jadi tak nang iki Pak Yani. Mantap, Mbak. Mantap, Mbak. Cepat kita iki. Stop. Ini disuruh dia. Ambil ini nak. Berminyak menang. Sambel itu beda rasane. Mbak Biru lagi mak. Dapat traktiran dari Mbak ya. Kayak enggak pernah. Jamangi Pak Waso aku jane kurang bisa nek tak ayani ini Pak Duwae terus foto. Moga berkah amin. Ya amin. Gun ini gini pian arep. Sampai yang utang tuh Mbak. Niatnya karo poso rumah niat nyarut enggak apa-apa jadi senen kumis dikian di apa? India biasa. Mbak, untuk apa so? Kasih tempe goreng. Hmm?
Kapan waktu? Apa nih? Iya harus pakai cocolan, Mbak. Satu mangkok ini udah kenyang porsinya tuh super guys. Ini harganya 170 NT ya. Alhamdulillah hari ini dapat traktiran dari Mbak Yani. Alhamdulillah guys. Sudah kenyang. Yo, enak. Ya, enak. Alhamdulillah sudah kenyang ya. Dan mantap. Boleh dicoba ini di bakso Indo Arema ya. Baksonya lumayan. Dan ini ada es cendol. Es cendol ini Mbak, satu gelas Mbak. Mbak es cendol. Deket NT. Es cendol satu gini itu 55 NT ya, 25.000. Es cendol isinya apa ya Mbak? Cendol, cincau, ada yang macam-macam. Ono tape nih barang guys. Jadi recommended juga ya. Alhamdulillah. Seger. Mantap. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mbak, terima kasih ya traktirannya ya. Bye-bye. Ketemu lagi nanti lebaran. Lebaran Indonesia ya. Oke, bye-bye.